It sound right, boys. Assalamualaikum sahabat Jalan Plesiran. Kali ini saya ada di Pahawang. Nih pagi-pagi kebetulan ada abang perahunya nih. Coba-coba iseng-iseng lah mau tanya-tanya nih tentang perahu nih ya. Ini punya perahu sendiri bang? Punya kakaknya bang. Oh punya kakaknya. Ini kalau ini pesen apa bikin sendiri? Ini buat sendiri. Oh buat sendiri. Iya. Oh. Kira-kira berapa sih dananya bikin perahu kayak gini? 50 juta? Oh, udah semua ya, bersih gitu ya? Iya. Itu berapa hari pengerjaannya? Kurang lebih 3 bulanan lah, kalau nggak tertunda. Iya. Uh-huh. 3 bulan kalau nggak tertunda, atau misalnya libur gitu, ada hari libur. Ini dengan bang siapa? Saya sama abang Teo, bang. Teo? Ya, makasih abang ya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Ini info yang dari ini dari Instagram. Dari ekonomi dan bisa rapisnya. Ini nomor rapis semua ya? Iya. Kalau misalnya mau berdua aja, terus kita minta extra buat dijemput sana bisa gitu. Bisa. Dan ya, langsung dari bakulnya situ. Jadi by request bisa. Kalau mau sendiri juga di Ketapang ada penyeberangan. Oh dari Ketapang iya, langsung ke sini? Dari Ketapang langsung ke sini. Bisa tinggal pilih perahunya di sana. Kalau mau on the spot gitu. Oh, nggak bilang mau ke Andreas? Iya, bilang aja mau ke Andreas Resort di Pahawang. Oh gitu. Kalau sini stay satu malam berapa mas?
itu di weekend itu 2,2, di weekday itu 2 juta. Include breakfast atau lunch? Untuk standar satu villa itu maksimal hanya untuk 4 orang saja. Itu fasilitas hanya untuk 4 orang saja. Okay. Jadi di dalam satu villa itu ada 2 bed, masing-masing bed itu yang satu bednya double untuk 2 orang. Jadi 2 orang itu dikali 2, jadi 4 orang, nanti satu villa 4 orang itu dapat free breakfast. Nah, nanti ada paket lunch, ada juga kalau emang mau pesan barbeque juga bisa gitu. Dengan menu-menu tertentu juga bisa. Oke, okay, kami sediakan. Sound right, boys.